Hey guys, kali ini gue mau berbagi tutorial lagu Black Amplifier. Aslinya dimainin pakai distorsi, pakai gitar elektrik, tapi ini pakai gitar akustik. Oke, lagunya itu gue pakai tangga nada A minor. Jadi kuncinya pakai kunci power chord namanya. Jadi cuma nada pertama dan nada kelima. Bisa disebut juga kunci 5, biasanya nulisnya A5, B5 gitu. Pertama itu kunci A5. Di fret ke senar pertama. Senar ke 6. Fret ke 5. 2, 3, 4, 5. Lalu senar ke 5. Fret ke 7. Jadi ini pakai telunjuk dan pakai, kalau gue pakai kelingking, namanya power chord atau 5 chord A5. Oke, selanjutnya adalah kunci C5. Senar kelima, fret ketiga, senar keempat, fret kelima. Ngetiap petiknya itu cuma dua senar itu aja, yang lain di mute. Jadi dua doang. Lalu selanjutnya D5. Tadi posisinya C5, tinggal maju satu, naik satu nada. Jadi senar kelima itu fret kelima, senar keempat ke fret ketujuh. Lalu selanjutnya ada E5. Ini maju lagi dari D ke E, maju satu. Jadi fret ke tujuh di senar keempat, senar keempat di fret ke sembilan. E5. Selanjutnya adalah F5 ini senar ke 5 dan 6. Senar ke 6 itu fret pertama, senar ke 5 itu fret ke 3. Ingat, dua senar doang. Lalu selanjutnya adalah G5. G5 itu naik satu nada, jadi fret ke 3 untuk senar ke 6 dan fret ke 5 fret untuk senar ke 5. Lalu selanjutnya adalah G crash 5. Naik setengah. Fret ke 4, senar ke 6 dan fret ke 6, senar ke 5. Doang kuncinya. Jadi udah 5, C5, D5, E5, F5, G5, G crash 5, tapi ke A5 lagi. Oke, mainnya gimana? Kayak gini. Pertama intro, ini dipakai terus untuk setiap intro dan juga waktu, ya setiap intro dan juga waktu ref. Itu intronya 4 kali kayaknya deh. Pokoknya seperti itu, tinggal disesuaikan lagi, sesuaikan dengan lagunya. Itu adalah A5. Jadi strumming-nya bawah, down, up. Terus ke E. E-nya ke bawah. Terus D-nya ke atas.
D atas. Lalu atas lagi. Atas lagi D-nya, terus bawah. Lalu ke C, bawah. Terus D, C itu bawah, atas. Pelan-pelan gini. Yang itu, tapi intinya gini. Oh, seperti itu ternyata. Ini benar. D ini bawah, atas, bawah, lalu pas C ke atas. Sorry. Kan? Lalu D C itu bawah atas. C-nya ada bawah atas. Gitu. Itu untuk intronya. Selanjutnya apa ya? Terus pas nyanyi verse pertama itu gini. Down 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 di A. They don't give you a ride. Lalu selanjutnya ada timingnya di sini. C D. They don't give you a ride. Bawah bawah terus. Lalu selanjutnya setelah first sebelum first berakhir ke F. G crash, lalu intro lagi. F, G, G crash, lalu intro. Oke, itu first sama ref. Selanjutnya pas gitar solonya itu gini. Kan selesai ref. Lama di ini hold di A5. Pas itu pas solo gitar. Bar penuh, terus selanjutnya akan berakhir itu ke G. Terus balik lagi. C, D, E, E. Ke G lagi. Lalu C, D, E lagi. Selanjutnya ada variasi seperti ini. Itu sehabis variasi solo yang kedua ya. Ini sebenarnya A5, cuma ada modif seperti ini. Posisinya sekarang yang senar kelima pakai jari manis, biar jari kelingkingnya free untuk
di bolak-balik ke C sini, fret ke senar ke 6, fret ke 5, 6, 7, 8 gitu. Up, down, up, lalu down di C, down, up lagi, up lagi, C lagi. Press A lagi, balik lagi, itu sebelum yang pas terakhir itu kayak gini. Lalu ke intro lagi, secara penuh seperti ini. Langsung ke intro aja sih, F, G, G, crash, langsung ke intro. Lalu terus terakhirnya itu E. Itu aja, semoga bermanfaat. Oh iya, kalau mau variasi power chord bisa menggunakan 3 jari, telunjuk, jari manis, jari kelingking. Itu kalau up seperti ini, ini di fret kelima, senar ke 6, senar ke 5 itu di fret ke 7 pakai jari manis. Lalu di fret ke 7 juga senar ke 4 pakai jari kelingking. Gitu. Lainnya ngikutin. Itu kalau pakai 3 jari. So far kalau pakai 2 jari juga enggak masalah. Pertimbangannya kalau nanti yang variasi seperti ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.